Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tan Nugraha dari program studi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaktikan bagaimana caranya e, melakukan teknik lip -sync pada Adobe Animate. Nah, di sini saya meneruskan proyek sebelumnya yaitu e, meng, apa ya, membuat e, animasi dengan menggunakan teknik motion twin Namun di sini setelah kita menggunakan teknik motion twin akan ditambahkan dengan menggunakan teknik lip -sync pada bagian mulut si manusianya. Nah, tidak berlama lama kita langsung coba saja. Kita buka file uh, tadi yang sudah kita selesaikan seperti ini. Lalu kita buat layer baru untuk layer apa ya? Di sini tuh mulut. Mulut, lalu kita bikin layer juga di sini tuh musik. Nah, kita coba lihat musiknya itu berapa detik nih eh uh, waktunya. Untuk melihatnya kita ke file nya ke audio. Lalu ke ukuran satu apel, satu strawberry. Nah, kita cek dulu ya berapa detik nih. Kita mengecek ini tuh gunanya untuk apa? Yaitu di sini gunanya untuk bisa memperkirakan Halo, si adik -adik. ukuran frame nya gitu. Selamat uh, datang ya. di video animasi matematika kreatif. Di sini matematika itu 42 kreatif. detik. Kita jadi tambahin satu detik aja ya. Jadi 43 detik. Kita bikin di sini itu eh sampai apa ya? Sampai detik ke 40 apa? puluh kita tambahkan ke sini ke detik ke 43 mana? Detik ke 41. Nah, di sini. Kita sampai ke bawah dari atas. Oh, salah. Dari atas kita blok sampai ke bawah. Eh, salah, salah. Dari sini kita blok sampai ke sini, lalu kita klik kanan insert frame seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita eh, Oke, okay, udah ya. Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan eh, mengapa ya? Mengimport lagi nih bagian mulutnya Kita import ke import library Lalu selanjutnya kita ke bagian mulut Mana mulut-mulut? Mulut-mulut-mulut ada di sini Kita open Kita import Oke, nah sudah ini ada mulut di sini Lalu kita pindahkan mulut ini ke bagian sini Tapi harus ada di layar mulut ininya ya Kita pindahkan Nah, seperti ini Selanjutnya kita akan hapus dulu nih Labelnya kita klik dua kali di sini, lalu kita ke sini ke timeline, lalu kita pilih layer label, lalu kita hapus. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita bikin seperti itu, kita perkecil dulu ukurannya, ukuran untuk mulutnya sesuai apa ya, sesuai porsinya gitu, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, seperti ini, lalu kita. Seleksi bagian yang ini, 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 yang ini. Kita seleksi, lalu kita klik kanan, lalu kita klik cut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengklik cut, kita buat si mulut bagian ini itu menjadi simbol. Berarti, kita klik mulut ini, lalu klik kanan, lalu ke convert to simbol. Nah, lalu kita ganti nama menjadi mulut. Ininya tipenya jadi grafik. Lalu kita klik Oke. Okay. Seperti ini. Selanjutnya kita tinggal double klik di sini. Nah, sudah kita double klik. Klik. Kita bikin uh, keyframe sampai 15 ya sampai sini. Lalu ketika kita bikin keyframe sampai 15 di sini, lalu kita Control V supaya mengeluarkan mulut yang tadi. Nah, kita sudah keluarkan ya mulutnya. Lalu kita kecilkan, sesuaikan ukurannya dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita kecilkan, kita akan membuat layer baru. Layer 2. Layer 2 di sini kan udah ada blank uh, frame-nya ya. Kita masukkan mulut yang pertama tadi, yang ini. Yang itu kita kontrol C, lalu kita ke sini kan kontrol V. Nah, lalu kita ke bagian atas kan. Nah, selanjutnya kita bikin blank keyframe sejumlah 11. Tadi udah satu lalu ini dua 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, udah ada 11 blank keyframe. Selanjutnya kita pindahkan satu per satu mulut ini ke tiap keyframe ini sesuai urutan ya. Nah, misalkan kita mau pindahin yang ini dulu. Nah, kita klik kanan, lalu kita cut. Nah, udah kita cut, kita ke blank frame yang pertama ini, lalu kita control V, lalu kita posisikan mulutnya itu eh, supaya ada di bagian sini. Kita pindahkan, nah seperti ini. Selanjutnya kita ke mulut, selanjutnya ke eh, frame ini lagi, lalu kita pilih yang ini, lalu kita cut. Sudah di-cut, kita kontrol v ke sini ke blank keyframe-nya, lalu kita pindahkan lagi ke sini ke bagian mulutnya. Nah, sudah seperti itu, kita kembali ke frame yang ini, lalu kita pilih mulut yang ini, lalu kita cut, lalu kita... Oke, okay. kita ke blank keyframe ini, lalu kita kontrol v, lalu kita pindahkan kembali. Nah, seperti ini, selanjutnya kita kembali ke frame yang ini, lalu kita... Uh, cut lagi, yang ini, yang buat yang ini lalu kita klik kanan, lalu Cut. Nah sudah seperti itu, kita pindah lagi ke blank keyframe yang ini. I, lalu kita Ctrl V. Nah kita pindahkan, kita posisikan sesuai uh, apa ya? Sesuai tempatnya di bagian sini. Lalu kita kembali ke frame sebelumnya, lalu kita uh, Cut bagian sini. Lalu kita ke blank Keyframe-nya, kita Ctrl V, lalu kita posisikan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita ke sini lagi. Kita pilih yang ini, lalu kita cut. Nah, lalu kita ctrl V, lalu kita posisikan. Nah, ini agak sulit nih, memposisikannya. Harus kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Sudah, itu kita tinggal sisanya, nih, 4 lagi. Kita klik kanan, lalu kita cut. Lalu kita ke blank keyframe-nya. Ctrl V. Nah, kita posisikan di bagian sini. Setelah itu kita ke frame ini lagi, tinggal tiga lagi nih. Kita cut. Lalu kita ke blank keyframe. Lalu kita posisikan di bagian sini mulutnya nih tengah. Lalu kita ke sini lagi. Eh, bukan kan. Nah, iya. salah ternyata saya. Nah, yang ini kita cut, lalu kita ke sini kan, ke blank keyframe kan, lalu kita posisikan bagian sini, lalu kita ke sini lagi. Nah, ini mulut terakhir. Untuk mulut terakhir masih sama, kita cut juga. Lalu kita pindahkan ke sini, ke blank keyframe-nya. Nah, lalu Ctrl V, Lalu nah, ke sini. Sudah selesai ya. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, kita hapus layer satu ini yang di bawah. Lalu kita hapus sisa blank keyframe-nya. Nah, kita remove saja seperti ini. Nah, itu kan bergerak. Kita coba ke sini. Nah, ini sudah bergerak namun belum ada apa ya musik atau keteraturan dari mulutnya. Nah, supaya teratur, kita akan menambahkan musik. Untuk menambahkan musik atau suara atau voice over atau kita melakukan teknik lip kita akan mengekspor mengimport dulu nih filenya. Kita ke import, import to library, lalu kita ke audio, lalu ke kita ke ukuran. Nah, lalu kita pilih yang satu apel, eh bentar bentar. Open. Kita ganti format aja jadi WAV. Nah, WAV ini kita pilih satu Apple, satu strawberry, lalu kita open nah di sini formatnya itu biasanya harus WAV atau MP3 kebetulan yang MP3 MP3 itu tiba-tiba saya nggak jalan jadi saya ganti jadi WAV untuk apa ya, untuk format filenya gitu nah selanjutnya kita klik ini lalu kita ke musik ke sini lalu kita drag dari musik sini ke sini tuh kan sudah ada musiknya di sini nah kalau sudah ada musiknya kini belum selesai selanjutnya kita klik mulut ini Nah, setelah kita klik mulut, lalu kita ke properties. Nah, di properties di bagian bawah ada yang namanya lip sync. Kita klik lip sync. Nah, lalu kita tinggal sesuaikan nih bagian mulutnya. Yang netral yang ini, terus yang apa ini? Yang ah, ah itu yang itu. Sama-sama kayak netral ya, ah gitu. Nah, selanjutnya untuk huruf D, huruf D itu yang nomor 4. Nah, huruf D nomor 4, huruf E nomor 3 huruf F nomor e, 9 yang ada putihnya huruf L L itu nomor terakhir nomor 11 lalu huruf M M itu yang mendatar ya M lalu huruf O O O nomor 2 huruf R R itu nomor 6 lalu huruf S huruf S itu nomor 4 lalu huruf U U itu yang ini yang bawah sama W itu yang bawah kita done kita tunggu, sedang membuat lirik. Nah, seperti ini ya nantinya. Halo adik-adik, selamat datang di video animasi matematika kreatif. Nah, mari kita lihat ada satu buah apel berwarna merah dan ada satu buah stroberi berwarna merah. Buah manakah yang ukurannya lebih besar? Sekali lagi, buah manakah yang ukurannya lebih besar? Jawabannya adalah buah apel Jawabannya adalah buah apel Terima kasih Sampai berjumpa di video selanjutnya ya Sampai berjumpa di video selanjutnya ya Oke, sekian dari saya Mohon maaf apabila banyak kekurangan Bila kita berkualidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh